ahdika wa ala ahdika wa wa'dika mastaqadu mastaqadika jin karim wa sanadu aburaka ni'matika alayya wa amuru bilambi amubirli ma'innahu Ini suara yang disenang oleh Allah pada istighfar. Di mana anda tempatnya? Kemudian banyak selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang pergi maupun yang ditinggal, banyak istighfar, banyak selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudara kita bukan ziarah ke makam Rasulullah. Mereka akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wabil khusus yang pergi, banyak-banyak selawat kepada Nabi, wabil khusus di Madinah. Yang ketiga, banyak-banyak zikir kepada Allah. Jangan banyak ngobrol kesana kemari, banyak zikir, banyak zikir, banyak zikir. Yang keempat adalah banyak doa. Di Mekah ada doa-doa yang mustajab di tempat-tempat yang sudah dipelajari oleh manasik. Yang terakhir, insya Allah kita akan selamat. Semuanya bisa. Jangan sedekah, jangan beli. Lima aja ini, baik yang pergi maupun yang ditinggalkan. Banyak mengerjakan ini, Pak, insya Allah kita akan mengerjakan. Diberikan oleh Allah kehidupan yang berkah selamat. Oleh karena itu, mari kita baca bacanya. Kita ingin doa kepada 40 jemaah yang akan menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Allah kuatkan iman Islamnya. Allah berikan semangat ibadah. Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Di mana saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan menjalankan ibadah salat berjamaahnya, tawafnya, sa'inya, umrahnya dan ziarahnya. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan ke tanah air dalam keadaan selamat, membawa umrah makbulah dan ziarah makbulah, keluarganya yang ditinggal sementara. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita Allah berikan umur berkah selamat ke dunia akhirat. Alhamdulillah. Wa ikul niyat salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.